Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayala Hakim Pada materi kuliah potensi bahan galian non-logam Sekarang kita akan belajar tentang karakteristik dari batu dimensi Kita akan belajar tentang eh, marmer, batu pasir, dan batu sabak Kita mulai dari marmer Marmer merupakan batuan metamorf yang terbentuk dari proses kristalisasi dari batu gamping Batu gamping ini banyak mengandung mineral-mineral karbonat Antara lain kalsit, aragonit, dolomit, magnesit, dan yang lainnya Kemudian karena adanya proses burial, kemudian ada pembebanan, kemudian mengalami proses e, penambahan temperatur dan juga tekanan, maka batu gamping ini kemudian berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian marmer e, itu juga mempunyai nama lain yaitu batu pualam, itu, ataupun juga batu onyx. Jadi dia terbentuk dari larutan-larutan kristalin yang uh, umumnya terbentuk dari air dingin dan uh, melarutkan batuan-batuan yang ada di gua. Marmor sendiri di luar negeri juga uh, merupakan sebutan untuk batuan serpentinite yang disebut sebagai uh, marmor verde antik ataupun marmor uh, tesalikum, di mana marmor marmor ini uh, mempunyai warna yang berwarna kehijauan seperti yang dilihat di sebelah kanan ini. Kemudian berdasarkan teksturnya, marmer mempunyai beberapa kelas. Ada antara lain ada yang disebut sebagai statuary, arsitektur, ornamental, cipolino, ruin, breccia, dan juga kerang karena masing-masing e, dari e, sifat marmer ini berbeda-beda. Sebagai contoh, marmer cipolino itu mempunyai e, adanya mineral berwarna kehijauan yaitu epidot ataupun klorit. Kemudian, uh, marmer ruin ini mempunyai butiran yang sangat halus, dan juga uh, umumnya kadang-kadang dijumpai in, uh, inklusi mineral seperti ini. Dan juga ini adalah uh, marmer yang ada di Karara, yang umumnya digunakan untuk uh, ornamen. Marmer, seperti yang saya sampaikan tadi, disebut juga batu kualam, terbentuk dari proses uh, peningkatan tekanan dan juga suhu yang tinggi. Komposisi mineralnya selain mineral karbonat, kalsit, dolomit, bisa juga e, mengandung mineral seperti serpentin, kuarsal, talc, dan sebagainya. Karena adanya penambahan dari mineral-mineral tersebut, maka warna dari marmer itu akan berubah. Yang awalnya berwarna putih, kemudian akan berwarna kekuningan, pink, dan seterusnya. Kemudian ini adalah lokasi-lokasi di mana kita bisa mendapatkan marmer di Indonesia, di mana e, data ini didapatkan dari buku. Yang diterbitkan oleh PPTM e, Kita lihat ada di Aceh, Sumatera Utara, dan seterusnya Kemudian ini ada potensi marmer di Jawa Tengah Di sini ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan seterusnya Kemudian di Timur-Timur Ini masih belum exclude, belum dikeluarkan dari Indonesia Maluku dan juga Irian Jaya Dari marmer sekarang kita berpindah ke batu pasir Di mana batu pasir ini bisa e, berbentuk beberapa variasi antara lain batu pasir itu sendiri kuarsit dan juga batu pasir kuarsilit. umumnya berwarna coklat abu-abu bisa juga eh, adanya mineral pengotor membuat batu pasir berwarna lain ini adalah contoh batu pasir yang ada di eh, yang bisa didapatkan dari referensi internet di mana karena dominan mineral-mineral eh, terang seperti kuarsa felspar eh, maka warna dari batu pasir ini cenderung lebih eh, terang. Kemudian dari batu pasir kita pindah ke batu sabak di mana batu sabak ini merupakan eh, batuan metamorf yang sudah mengalami proses eh, pemalian regional ditandai dengan adanya cleavage eh, ataupun belahan yang sejajar karena proses kristalisasi dari mineral mika. Komponen dari batu sabak ini adalah kuarsa dan mika. Dan umumnya warna dari batu sabak ini berwarna gelap. Kadang-kadang dijumpai juga e, batu sabak berwarna e, merah, ungu, ataupun hijau, tetapi umumnya berwarna gelap. Ini adalah contoh batu sabak yang ada di referensi yang bisa dilihat. Kemudian baik itu batu sabak maupun batu pasir, ataupun batu marmer umumnya bisa ditambang dengan menggunakan tambang terbuka dan e, dimanfaatkan sebagai batu dimensi. Ini contoh lokasi batu sabak yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.